Oke, sekarang bagaimana caranya supaya kamu bisa membuat tulisan angka menjadi sebuah rupiah ataupun juga dolar? Kita langsung saja ke praktek. Di sini kita misalkan menambahkan 10.000, lalu di B1-nya menambahkan 2.000. Maka di C-nya ini kita ingin menjumlahkan dengan cara kita ketik sama dengan, lalu kita klik 10 atau A1-nya. Lalu kita ketik tambah, setelah itu kita klik lagi B1-nya, ya. Maka di sini ada rumusnya adalah sama dengan A1 tambah B1. Setelah itu Anda enter saja. Setelah enter maka hasilnya adalah 12.000. Nah, untuk merubah menjadi rupiah atau dolar dan sebagainya, Anda tinggal blok saja. Setelah di blok lalu klik di sini. Nah, di bawah general, ya, di home, lalu di bawah general ini ada tulisan uang. Kamu tulis klik ARP. Nah, nanti akan otomatis tulisannya seperti ini, ya. Sudah cukup. Terima kasih. Semoga bermanfaat.